Nah sekarang kita di pasca Lebaran 2022 ini ditandai setelah hari ke-38 adanya subvarian baru yaitu BA.4 dan BA.5. Ini ingin kami sampaikan agar kita tidak panik, kemudian kita bisa membuat pemahaman yang bersama agar masyarakat tenang. Jadi walaupun di beberapa berita adanya kenaikan kasus seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di sekitar 1 bulan, 35 dan seterusnya, itu mulai kenaikan baik di Idul Fitri di tahun 2021, Nataru 2021 juga. Tetapi ya kita masih angka standar positivity rate itu masih relatif rendah, 1,15%. Padahal standar di WHO kita itu adalah 5%. Walaupun kita kasus ada 556. Artinya apa? Kita masih dalam keadaan pandemi yang terkontrol kalau dilihat dari positivity rate ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.